Halo, halo. Halo, ada suaranya ada Gina? Halo. Halo. Ah, ya. Baru kedengeran suaranya ya. Baru kedengeran. Ini di mana, Teh? Teh Gina di mana ini? Kami di. Apa di Sidoarjo? Oh, di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Oh, iya. Lagi di rumah pacar apa di rumah yang lain? Kepo ya, kepo di. Tadi di apa di grup juga ya. Muncul foto Teh Gina. Apa di rumah emang? Di rumah ini ya? Iya. Makasih ya telah hadir ya. Selamat. Abahnya mana nih? Abah Ocim tadi tuh buka deh. Tadi nyala apa layarnya kan, terus tiba-tiba langsung matikan lagi videonya, gak tau kenapa. Oke. Abah Ocim. Gimana Pak sekarang posisi RBI atau kegiatan RBI atau keadaan RBI? Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini juga dikomandoi atau dinakodai oleh Pak Ocim sendiri, orang yang apa namanya menggilai dunia balada ya. Dari, tapi kan dulu Abah lahirnya di rock kalau nggak salah ya, tugasnya ikutin di grup. Tapi masih mending dari rock ke balada mah daripada metal, dari rock ke jeans nantinya. Mending dari rock ke. Halo, ini Kak Ugas, teman-teman di KPJ Rangkas Bitung. Selama pandemi ini, LB Bandung kegiatannya itu agak berkurang ya. Jadi alhamdulillah LB Bandung setelah itu tetap bersilaturahmi dekat dengan UIN, PSMDK UIN, Mapala Banten, dan OI Serang, juga KPJ Serang. Kami bersinergi dan selalu berbagi ruang. Karena seni itu indah ya, Pak ya? Ya, seni itu indah. Seni itu saudara. Alhamdulillah, Pak. Abah juga pernah, RBI juga pernah perform ya di Oplen ya. Mereka sana ya, dan sekarang berkesempatan kita undang juga dan Abah mau, alhamdulillah ini satu bentuk kebahagiaan buat kita. RBI juga bisa menghiasi MDK virtual ya, alhamdulillah apa namanya silaturahmi kita ya gitu ya, alhamdulillah masih menjaga walaupun di suasana pandemi corona ini Bang. Di sini zona merah Bang. Ya, zona zona ungu apa zona apa Bang? Zona bebas. Zona bebas. Pasti ya tetap kami menjaga. Abah mau bawain apa nih? Materi. Apa tadinya juga siap nyanyi, cuma anak-anak RW tadinya yang mau nyanyi, cuma kebetulan ya tiba-tiba ada keperluan keluarga nggak bisa, jadi Abah terpaksa menggandeng saudara Abah dari Mapala Banten dan PSN Kuin. Kami akan membawa ke bulan lalu 12 September ini ya. Oke, Sobat MDK. Yap. Boleh menyapa teman Abah? Boleh dong, boleh. Siapa Bah? Siapa Bah? Salam buat Bina Levina yang ada di Sidoarjo. Ya, hai Bina. Halo, lagi-lagi ketemu. Kuat. Kuat, Bina harus kuat. Kita sakit sebenarnya. Ya dong. Terus semangat. Oke Sobat MMBK, dimanapun kalian berada, kita saksikan penampilan dari RBI Rumah Balada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam minggu bareng komunitas. Ada selalu. Semangat terus buat teman-teman yang lagi PSBB di rumah. Sebuah lagu dari Rita Rubi. Mendaki gunung sahabat dalam sejati. Jaketmu penuh lambang, lambang kegagahan.
belum kau miliki. Ketika aku daki dari gunung ke gunung, di sana ku temui kejanggalan makna. Banyak pepohonan merintih kesakitan. Ikan beratimu yang tak pernah diam. Batu-batu cadas merintih kesakitan. Ikan beratimu yang pekat cahaya, hanya untuk menunjukkan pada halayak bahwa di sana ada kibar lenteramu. Oh, alam korban keangkuhan. Oh, alam korban keangkuhan. Maafkan mereka yang tak mau mengerti hati kehidupan. Batu-batu cadas merintih kesakitan. Ditikam beratimu yang pekat cahaya, hanya untuk menunjukkan pada halayak bahwa di sana ada kibar benderamu. Oh, alam korban keangkuhan. Oh, alam korban keangkuhan. Maafkan mereka yang tak mau mengerti arti kehidupan. Oke, sekian lagu dari saya. Terima kasih banyak. Maaf kekurangannya. Saya mengucapkan menjelang kita 16 September menyampaikan pesan bahwasannya 16 September yang akan datang kita akan mengadakan kegiatan Hari Ozon bersama dengan Hari Ozon. Oke, Bang Ugas, terima kasih Bang Ugas. Oke, sama-sama Kang. Mantap. Sukses nanti tanggal 16-nya ya. Oke, sobat MMBK dimanapun berada, kita saksikan penampilan dari Abah Ocim dari RBI. Kalau mentari mulai keluar, sembunyi bayang-bayang hutan, itu hatimu merah. Memantul menerpa wajah, kau memandang tanpa tenaga, berlindung balik kata. Sepi lagu ini Abah khususkan buat Gina Levina ya. Judulnya Murni Perawan Gadis Tunggara. Kau berjalan tanpa bercanda, dengan tumpulan kayu yang basah di punggung. Kau berjalan tanpa goyang, hanya harapan di hatimu, membayang di wajahmu. Murni
dan menyapa demi kampung sana dan saudaramu, demi tradisi dan adat di sekelilingmu. Kala mentari mulai berbunga, kala hati kan mulai bertanya, kala rembulan mulai berkata, kala hati kan mulai tertawa. Pupuk timur merah memantul menerpa wajah, kau memandang tanpa tenada, berlindung di balik kata. Sepi ku tahu di hatimu, kau takkan rasa kasih. Ku tahu di jiwamu, kau kembangkan dirimu masa remaja yang manis dan menyapamu demi kampung sana dan saudaramu, demi tradisi dan adat di sekelilingmu murni. Kala hati kan mulai berbunga, kala hati kan mulai bertanya, oh, kala hati kan mulai berkata di hatimu, oh, di hatimu. Terima kasih. Terima kasih Kang Bas. Luar biasa, tepuk tangan buat Abah Ojim. Sahabat MMK dimanapun berada, kita saksikan penampilan dari Kang Faisal dari RBI Banten, Rumah Balada Indonesia. Cekidot. Sebaru saja kita sering cerita jalanan hidup yang berjalan tak terasa harus berpisah tempat kita berjumpa bersama saja. Tak bisa lupakan indahnya hari ini, tempat yang bersejarah jadi memori. Tak bisa lupakan kata-kata berpisah. Kita siapkan tadi,
Terima kasih.